Selamat datang di Koma Channel di 100 soal matematika ujian masuk kampus nomor 27 SBMPTN 2004. Nah, kali ini kita ada main-main dikit tentang limit. Limit suatu fungsi. Ada kayak gini. Yang ditanya itu ya gini. Jadi gimana caranya nih? Ini kan ribet kan? Jadi akar X gue ganti misalkan A. Akar 2 gue ganti dengan B gitu. Nah, ini kan ada kayak gini nih. Ada X mendekati 2. Ini kalau kita akarin semua, akar X mendekati akar 2 sehingga A mendekati 2 mendekati B. Apakah boleh kayak gini? Boleh, Bro. Boleh. Ini kan maksudnya X mendekati 2. Artinya X itu sama dengan 2 tapi bukan di 2, bukan maksudnya X itu mendekati 2. Ya 2,000001 lah atau 1,999999 lah gitu. Jadi kalau akar X dia mendekati akar dari sini. Jadi boleh dikatakan bahwa A mendekati B. Nah, karena udah kayak gitu jadi limit A mendekati B dari, nah sekarang kita perbaikin yang ini nih, yang atas nih. X akar X itu berarti kan A pangkat 3. Terus yang ini, sorry, yang ini itu B kuadrat min B kuadrat min AB kuadrat lah. Ini kan sama dengan, ini apa sih? Ini kan sama dengan B kuadrat kan? Ini A, sehingga min AB kuadrat. Yang ini min B pangkat 3. Yang ini A kuadrat B plus A kuadrat B per, nah ini tuh A min B. Sekarang kita abaikan dulu limitnya. Gua mau ngambil yang fungsinya ini. Ini kita poles aja deh. Kita poles. Sekarang gue gabungin ini dengan ini gitu. Sehingga kan A kuadrat kalikan A plus B. Terus sisanya ini kan. Berarti kan kalau min B kuadratnya gue pindahin, min B kuadrat A plus B. Ya kan? Terus karena ini sama, jadi A plus B kalikan dengan A kuadrat min B kuadrat. Habis ini, ininya gue pisah juga. Sehingga A plus B kalikan A plus B kalikan A min B. Sehingga ini tuh jadi kayak gini. A min B tetap. Limit A mendekati B dari yang atas ini jadi A plus B kalikan kuadrat aja lah gini ya. Kuadrat A min B per A min B. Habis nih jadi kayak gini. Kayak kalau dimasukin A nya ke B sehingga ini 2B kuadrat atau 4B kuadrat. Nah, kita tahu bahwa B nya itu akar 2. B nya akar 2 sehingga B kuadrat sama dengan 2. Sehingga ini hasilnya 8. Oke, apakah ada 8 tuh? Ada tuh D. Cakep. Terima kasih telah menonton. Gua harap ada manfaat. Ini ada soal berikutnya. Komen di bawah ya bro, jawabannya berapa. Kalau mau soal lebih, silakan mampir ke playlist 100 soal matematika ujian masuk kampus. Jangan lupa follow akun Instagram gue ya bro, dan grup Telegram. Insya Allah kita akan membahas soal matematika di sana. Linknya ada di bawah ya bro. Dan yang paling penting, tolong di subscribe lah untuk membantu channel ini. Dan terima kasih.